Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah bilang Ki Idrus Romli itu pangkatnya pembaca. Dia mengatakan bahwa Ibnu Hajar katanya lebih meninggikan pangkat daripada sayyid yang bodoh, daripada orang alim, daripada kiai yang pinter itu. Katanya itu pendapat Ibnu Hajar. Saya katakan Ustadz Idrus Romli itu adalah pembaca. Karena tidak ada Ibnu Hajar Al-Haitami berbicara bahwa yang namanya sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada kiai yang alim. Coba perhatikan dari videonya Ustadz Idrus Romli itu, dia mendapatkannya dari kitab Al-Manhajus Sawi, karya Habib Zain bin Smith, karya Ba'alawi. Saya sudah katakan, kiai, kalau karya Ba'alawi, hati-hati kalau baca. Kalau dia menyebut, mengutip nama ulama, misalnya Ibnu Hajar kayak tadi, itu harus diverifikasi di kitab Ibnu Hajar. Tidak ada dalam fatwa Ibnu Hajar mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada orang alim. Tidak ada. Ustadz Islam itu pembaca yang baik, tapi dia tidak naik level kepada pangkat peneliti. Jadi setiap ada orang berbohong, Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, dia tidak pernah merujuk kitab Ibnu Hajarnya. Tidak cross check langsung ke. Wahai Ustadz Yusramli, cari di dalam kitab fatawinya Ibnu Hajar, apa benar Ibnu Hajar itu meninggikan sayyid yang bodoh daripada orang alim? Tidak ada Ustadz Yusramli. Satu lagi tadi yang dikutip oleh Ustadz Yusramli itu katanya As-Sindi Al-Madani berpendapat yang sama. As-Sindi Al-Madani, lihat di dalam kitabnya Hasiyah yang dikarang oleh As-Sindi Al-Madani, Hasiyah Bukhari, Hasiyah Muslim, Hasiyah Tirmidzi. Apakah ada pendapat As-Sindi Al-Madani menyatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada apa namanya itu, daripada orang alim? Tidak ada. Itu hanya ada di dalam kitab Ba'alawi. Tadi Ustaz Yusromli juga mengutipnya dari Zain bin Smith itu. Katanya ada di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ibnu Hajar mengatakan, As-Sindi Al-Madani mengatakan, tidak ada cross check dan verifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar. Apakah betul Ibnu Hajar mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh itu lebih mulia daripada orang alim? Tidak ada. Coba As-Sindi Al-Madani, betul tidak seperti yang dikutip oleh Zain bin Smith itu dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, As-Sindi Al-Madani mengatakan seperti itu? Tidak ada. Itu kutipan bohong, itu kutipan palsu, kiai. Jadi Ustaz Yusromli, apabila baca kitab nanti tolong agar tidak memberikan kesesatan kepada umat. Kalau ada kitab Ba'alawi dibaca, kemudian ada kutipan ulama-ulama besar, verifikasi di kitab ulama besarnya itu. Kalaulah ada yang mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh itu lebih tinggi dari ulama di dunia ini, itu hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak ada. Orang yang bukan dari sayyid, dia alim, itu lebih mulia 60 derajat. Lihat dalam Hasiyah Al-Bujairimi juga demikian. Kitab-kitab ulama-ulama yang lain demikian. Hanya ada dalam kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan sayyid itu lebih mulia, sayyid yang bodoh lebih mulia daripada orang alim. Itu ada di dalam kitab-kitab Ba'alawi saja. Tidak ada di dalam kitab-kitab ulama yang mu'tabarin. Demikian, kiai. Siap.